Ini adalah keong mas, atau biasa juga disebut sebagai keong sawah. Ada juga yang menyebutnya tutut. Nah, keong mas ini sendiri kaya akan banyak manfaat. Apa saja manfaatnya? Berikut kita simak. Yang pertama, keong mas kaya akan kalsium. Nah, di dalam keong mas terdapat sebanyak 217 mg kalsium. Wow. Kalsium ini sendiri adalah semacam zat yang sangat diperlukan oleh tubuh, terutama bagian tulang. Yang kedua, keong mas mengandung protein yang sangat tinggi. Protein umumnya ditemukan pada ikan atau daging-daging, tapi sekarang Anda bisa menemukannya pada keong mas. Fungsi protein hewani yang terdapat pada keong mas dapat membantu proses pertumbuhan pada anak-anak. Manfaat yang ketiga, keong mas bisa digunakan sebagai obat alternatif. Adapun penyakit yang bisa disembuhkan antara lain mah, liver, dan kolesterol. Hal tersebut dikuatkan dengan kandungan daging keong mas yang rendah lemak dan tinggi akan vitamin. Yang keempat, keong mas mengandung omega 3. Tubuh membutuhkan omega 3 atau asam esensial yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh itu sendiri. Jadi perlu makanan tambahan agar tubuh dapat tercukupi minyak esensialnya. Dan keong mas adalah jawabannya. Manfaat yang kelima, keong mas mengandung vitamin. Adapun vitamin yang terkandung di dalam daging keong mas adalah vitamin A, vitamin E, niacin, dan folat. Vitamin A sangat baik untuk kesehatan mata, sementara vitamin E berguna untuk kesehatan kulit. Yang keenam, keong mas mampu meregenerasi sel pada tubuh. Tubuh yang sehat memerlukan regenerasi sel yang normal. Sel yang sudah rusak memang seharusnya terganti. Dan keong mas bisa membantu tubuh untuk meregenerasi sel lebih cepat.
Manfaat yang ketujuh, keong mas mengandung omega-6. Sama seperti omega-3, omega-6 tidak dapat diproduksi oleh tubuh. Oleh karena itu, dengan mengkonsumsi daging keong mas, kita bisa menambahkan omega-6 ke dalam tubuh. Adapun manfaat dari omega-6 adalah menjaga fungsi jantung, melancarkan peredaran darah, menguatkan imun, serta sangat baik untuk perkembangan otak.